Saudara, Penjabat Wali Kota Pekanbaru Muflihun mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas di keramaian saat liburan. Pasalnya saat ini penyebaran virus COVID-19 masih menjadi ancaman di tengah masyarakat. Antisipasi penyebaran COVID-19 di Kota Pekanbaru, Penjabat Wali Kota Pekanbaru Muflihun mengingatkan masyarakat agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas di keramaian. Terlebih tingginya mobilitas saat memasuki libur Natal dan Tahun Baru yang juga bersamaan dengan libur sekolah. Selain itu dirinya juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat guna menjadikan Kota Pekanbaru sebagai kota yang aman, baik bagi masyarakat tempatan maupun para pendatang. Kalau yang ingin keluar kota, ya yang lebih panjang, ini berpapasan dengan liburan sekolah, tetap menggunakan prokes. Kita khawatir nanti kembali masuk virus COVID atau yang lainnya, tetap jaga prokes. Gitu. Tapi untuk sampai saat ini, wali kota situasinya belum ada gangguan sama sekali, wali. Sampai hari ini proses Kamtibmas kita masih aman ya, Pak? Masih aman. Saat ini di Kota Pekanbaru sendiri, kasus COVID-19 masih belum mengalami kenaikan yang signifikan. Namun di negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia, sudah terjadi lonjakan kasus yang harus diwaspadai oleh masyarakat. Priska dan Marcel melaporkan.